Ya, lantaran panik dikejar puluhan orang, seorang pria yang diduga mencuri sepeda motor di Deli Serdang, Sumatera Utara tewas setelah terlibat kecelakaan. Sementara itu rekannya berhasil diamankan ke kantor polisi. Wanita ini menjadi histeris tatkala melihat anggota keluarganya tewas di tepi jalan di Dusun Bina Karya, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pria tersebut tewas setelah sepeda motornya menabrak sebuah mobil pick-up yang sedang berhenti di jalan. Pria bernama Somad itu dikejar warga karena dipergoki tengah membawa lari sepeda motor orang. Somad yang panik saat kabur, hilang kendali atas motornya yang melaju kencang. Dan akhirnya dikejar oleh warga dan kemudian para pelaku itu lari untuk menyelamatkan diri, namun berhasil dihentikan oleh warga dan diamankan salah satu pelaku dan pelaku lainnya melarikan diri. Akan tetapi pada saat dia melarikan diri, dia terjatuh dari sepeda motor dan meninggal di tempat. Jenazah Somad kemudian dibawa ke rumah sakit, sementara temannya yang tertangkap warga kemudian ditahan di Polsek Beringin. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang.